Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna na'udhu bika min qawlin bila amal. Amin. Wa na'udhu bika min katmil ilmi. Amin. Allahumma ya Rabbana allimna ma lam na'lam. Amin. Wa anfa'na bima 'allamtana. Inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Amin. Wa amalin la yurfa' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawm al-qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Amin. Wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama ikut rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua hamba yang mencari ridha Allah adalah hamba yang ingin bergabung dengan rombongannya Rasulullah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan di saat kita bergabung di tempat seperti ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena ramai, bukan sekedar ikut-ikutan karena ngisi waktu kosong, akan tapi mari kita jadikan hal yang semacam ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang kita cari, yang kita nomor satukan. Dan berkeinginanlah anda semua dan kita semua, sembari kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan semoga Allah mematikan kelak kita dalam keadaan kita mencari kemuliaan. Amin. Seperti biasa kita akan membaca dua kitab hadis langsung. Di antara keduanya akan kita hadirkan fikih praktis atau fikih ringkas. Agar kita bisa lebih bisa memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada para asatidz untuk bisa membantu membacakan beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin fi kitabi at-tajrid as-sarih ila an qala wa bihi ilayhi qala an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر.
قال إذن لا يغلق أبدا فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليد فسئل من الباب قال عمر عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليد فسئل من الباب قال عمر عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثت بحديث ليس بالأغاليد فسئل من الباب قال عمر ini di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dalam bab as-shalah kafaratun. Salat itu bisa menghapus dosa-dosa. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Sayyidina Hudzaifah. Qala, beliau berkata, "Kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu." Kami duduk-duduk di tempatnya Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Umar. Waqala, kemudian beliau berkata, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati?" Siapa di antara kalian yang pernah mendengar berita dari Rasulullah tentang sebuah fitnah? Fitnah ini maknanya macam-macam. Bisa kekafiran, bisa sebuah bencana, bisa dosa besar. Dan Sayyidina Umar bertanya tentang fitnah secara umum. Siapa yang mendengar berita dari Rasulullah tentang sebuah fitnah? Sesuatu yang dahsyat. Dijawab kultu oleh Sayyidina Hudzaifah, kultu ana kama qalahu. Aku ya Sayyidina Umar, aku mengetahui seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, innaka alihi aw alaiha lajariun. Sungguh engkau kepada Rasulullah atau tentang fitnah tersebut lajariun, orang berani. Ini sebetulnya peringatan kepada Hudzaifah, jangan bohong lo ya, awas lo ya, gitu. Kultu, aku berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnahnya seorang laki-laki di dalam keluarganya. Fitnah yang didapat oleh seorang laki-laki terhadap keluarganya, wa malihi dan hartanya, wa waladihi dan anaknya, wa jarihi dan keluarganya, tukaffiruha, yang akan menghapusnya adalah as-salatu, salatnya,
wassawmu puasanya, wassadaqatu sedekahnya, wal amru wan nahyu dan memerintahkan kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Qala berkata Sayyidina Umar, laisa hadza uridu, aku tidak ingin yang ini. Maksudnya ada fitnah yang lain bukan ini. Iya benar ini adalah fitnah. Tapi aku ingin fitnah yang lainnya. Walakin akan tapi al fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru, akan tapi sebuah fitnah yang bergolak seperti gelombang lautan. Jadi fitnah yang amat dahsyat. Selain dari itu, ada yang lebih gede dari itu. Qala laisa alayka minha ba'sun ya amirul mu'minin. Laisa alayka tidaklah bagimu wahai amirul mu'minin ba'sun, bahaya. Selagi ada engkau tidak ada masalah wahai amirul mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, sebab antara fitnah dengan engkau pintu tertutup. Maksudnya disebutkan oleh para syarahul hadis bahasanya innal fitnata la yakhruju minha syai'un fi hayatika, fitnah itu tidak akan keluar wahai khalifah selagi engkau masih hidup. Jadi fitnah tidak datang pada masamu wahai khalifah. Fitnah tidak ada tiba, fitnah besar yang engkau katakan. Jadi Hudzaifah juga tahu ini berita dari Rasulullah. Fitnah besar ini tidak terjadi pada masa kehidupanmu wahai Khalifah Umar. Akan tapi setelahmu ada pintu, pintunya adalah ada pintunya. Jadi antara engkau dengan fitnah ada penutupnya. Kemudian berkata Sayyidina Umar, ayuksaru am yuftah, dan pintu itu nanti bahkan dibuka atau dihancurkan? Dijawab qala yuksar, dihancurkan, dipatahkan, dihancurkan. Qala Sayyidina Umar lalu berkata, idan la yughlaqu abadan, kalau begitu tidak akan bisa ditutup lagi. Sebab pintu itu kalau dibuka bisa ditutup, tapi kalau dihancurin enggak bisa ditutup lagi. Qulna, kami berkata, akana Umaru ya'lamul bab, apakah Sayyidina Umar nih dalam riwayat, apakah Sayyidina Umar tahu tentang pintu ini? Qala, dijawab, na'am, tahu Sayyidina Umar, kama anna dunal ghaddi al-laila, seperti halnya setelah besok, sebelum dunal ghad, sebelum besok adalah malam ini. Maksudnya sangat tahu, seperti halnya orang itu pasti tahu sebelum besok pagi adalah malam ini. Inni haddatsuhu bihaditsin laisa bil aghaliti, aku bercerita ini bukan sesuatu bualan, bukan dusta. Artinya ini aku berbicara benar ini. Fahimna an nas'ala Hudzaifah, setelah itu aku takut untuk nanya lagi kepada Hudzaifah. Fa amarna masruqan, kemudian kami menyuruh masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Faqala al babu Umar, pintu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada dua hal yang perlu yang dipahami dari hadis ini. Yang pertama tentang sebab-sebab penghapus dosa. Ini sini ada fitnah kepada keluarganya. Kita semuanya itu punya urusan. Setiap hari kita urusan dengan keluarganya, dengan ahli. Ada sesaat kita ngomong kasar dengan keluarga tanpa disengaja. Tentunya ini adalah bukan dosa gede. Jadi nanti dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan sholat, dengan puasa. Innal hasanati yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin, bahwasanya dosa-dosa itu akan dihapus. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menghapus dosa-dosa. Para mufassirin menjelaskan ini cuti dibatil kabairu, asalkan bukan dosa gede. Jadi dosa yaitu kesalahan kita dengan sesama, namanya manusia, mungkin kita saat nyapanya kurang enak atau perilaku kita dengan keluarga kita kurang, bukan kedzaliman yang besar. Hanya kesalahan kecil-kecil karena kita selalu bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita. Atau urusan dengan wawalati wa malihi, hartanya. Kita sudah benar jual beli tapi ada kelalaian mungkin. Kita tiba-tiba ngomongnya keprucut, kebablasan sampai terjadi kebohongan. Ada kesalahan-kesalahan kecil di dalam kita mencari uang. Bukan dosa gede mencuri, makan riba, bukan. Tapi dosa kecil di dalam kita berurusan dengan sesama. Wawalati, dan kepada anak pun begitu, kadang cinta yang berlebihan sampai kita salah. Sehingga kelarangan kah apa ya, sehingga kita masuk dosa gara-gara kecintaan kita yang berlebihan kepada anak-anak kita. Aujarihi, atau dengan tetangga kita. Masya Allah, kita ngebut naik mobil, sedikit ngebut debunya naik, tetangga kita lagi nyuapin anak. Dia sayang rela-rela saja, padahal kita itu juga melakukan satu dosa. Kita tidak sempat minta maaf, ya. Ini akan dihapus dengan di saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak ya, seperti namanya ada murjiah atau
Hasyawiyah juga ada orang yang mengatakan bahasanya bakal diampun, orang dosa gede kayak apapun sholat beres, zina sholat beres. Nah, ini orang salah paham. Kita mau bunuh dosa gede, ini Al-Quran yang berkata Al-Hasinat yudhibnas sayyat, kebaikan akan menghapus dosa. Biar berbuatlah jahat seapa sebanyak-banyaknya dan juga berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, nanti akan dihapus. Dan ini adalah satu kelompok namanya Murji'ah atau juga Hasyawiyah mengatakan yang demikian ini adalah pemahaman yang salah dan tidak dianggap di dalam akidah kita. Ini akidah-akidah sesat yang menyesatkan, menyeru orang untuk berbuat baik tapi sisi lain dibebaskan untuk melakukan kemaksiatan. Dan berhujah dengan ayat tersebut, innal hasanati yudhibnas sayiat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Padahal yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil itu. Jadi dosa kecil akan dihapus dengan wudu kita. Ini dosa kayak tadi itu yang kami sebutkan, kesalahan yang tidak begitu disengaja. Kita menyengaja untuk sesuatu yang baik tapi ternyata jadi tidak baik. Ini ada dosa tentunya, ada kesalahan dengan tetangga, dengan sesama, dengan anak dan urusan jual beli kita. Maka itu as-salatu was-shaumu was-shadaqatu tukaffiruha, puasanya, salatnya, sedekah yang dia berikan dan ia mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran, itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berita dari Rasulullah tentang sesuatu yang bakal terjadi setelah zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Terjadinya fitnah itu muncul mulai zaman Sayyidina Uthman bin Affan, sehingga terjadi pada masa Sayyidina Ali dan seterusnya. Ini disyaratkan dalam hadis ini bahwasanya Hudzaifah bercerita tentang fitnah besar itu. Dan dikatakan oleh Hudzaifah di depan khalifah, ya khalifah, selagi ada engkau tidak terjadi. Antara engkau dengan fitnah ada pintunya. Kemudian ditanya pintunya itu nanti dibuka atau dihancurkan, dihancurkan. Dan pintu fitnah itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab itu dibunuh. Jadi dibunuh, setelah dibunuh Sayyidina Umar bin Khattab, maka nanti kepada Sayyidina Uthman bin Affan, dan setelah itu terjadi fitnah besar. Bukan ini merendahkan mangkobahnya Sayyidina Uthman bin Affan, justru di situ adalah perjuangan beliau. Setelah itu datang Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi ini disebutkan bahwasanya pintu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah-fitnah itu ada, diisyarkan Rasulullah. Pintu itu adalah Sayyidina Umar, dan pintu itu nanti akan dihancurkan, dipecah, sehingga kalau sudah pintu dipecah tidak bisa ditutup lagi. Jadi setelah zaman Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sendiri dibunuh itu. Sayyidina Umar adalah dibunuh, kemudian Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, masya Allah. Jadi orang-orang besar dibunuh ya, hebat, mati syahid semuanya, orang pada takut mati sekarang. Para kekasih-kekasih Allah minta bagaimana bisa mati dalam keadaan mati syahid ya, dalam keadaan mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang besar Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, dan juga Sayyidina Ali dibunuh. Baik. Ini adalah apa yang bisa kita pahami daripada hadis ini, karena memang kaidahnya dari awal kita membaca kitab Sahih Bukhari atau mukhtasarnya Sahih Bukhari hanya sekedar sepintas-sepintas saja untuk asal tahu saja, agar kita tahu bahwasanya kita itu punya sumber hukum yang namanya hadis sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim, yang selama ini jarang dibaca, maka kita baca sepintas, dan nanti jika ada perlu keterangan yang lebih luas akan kita lanjutkan, akan kita perluas karena kebetulan mungkin hari yang baru ya, pada majelis ini kita mengadakan dua hadis, pembacaan dua hadis. Yang pertama pengajian hadis sahih Bukhari apa mukhtasar sahih Bukhari, yang kedua Riyadhus Shalihin. Sebab pada mula-mula ini hanya majelis untuk beberapa ustaz, teman-teman hanya 20 atau 30 orang begitu. Tak tahunya akhirnya menjadi banyak, ya sudah akhirnya harus ditambah yang namanya Riyadhus Shalihin. Makanya kadang aneh, ada yang bertanya, "Loh kok pengajian satu tempat saja kok dua kitab hadis ya?" Ya sudah, Tajridus Shalihnya kita baca cepat saja, tapi nanti akan ditekankan kepada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, satu lagi ustaz hadisnya, karena ini ada sangkut pautnya dengan sebelumnya. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا
qala li jami'i ummati kullihim an ibni mas'udin radiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Anna rajulan, seorang laki-laki, asaba min imra'atin, melakukan atau menimpa kepada seorang perempuan qublatan, ciuman. Ada seorang sahabat Nabi tergelincir. Namanya manusia tergelincir. Tapi jangan berbicara tentang tergelincirnya lalu orang meniru tergelincirnya. Lihat setelah tergelincir, dia melakukan satu kesalahan kublatan, mencium seorang wanita. Dalam riwayat itu disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan mencium, akan tapi ada imra'atan hasna tabi'ut tamro. Ada seorang perempuan yang cantik menjual tamar kepada seorang laki yang menabhan. Nabhan at-tamar itu atathu imra'atun hasna, datang seorang perempuan yang cantik, tabta'u minhu tamra, membeli kurma. Karena terpesona dengan kecantikannya itu lalu dipukul. Fadharaba 'ala 'ajizatiha, dipukul, mohon maaf, bokongnya, begitu. Dipukul begitu. Setelah itu dia fa'thumma nadima, kemudian ia menyesal. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaka. Lah ini loh yang penting. Cuman begitu saja datang ke Rasulullah dan menangis. Jangan sampai kita baca hadis, "Wah, sahabat Nabi aja mencium nih, wah, cukup dengan salat lalu beres. Enak aja." Ini datang menangis, kemudian Rasulullah menyuruh fayasumu, kemudian fayamuru bis salati was saumi. Akhirnya dia melakukan salat, bukan fardu, ada tambahan salat yang lainnya. Puasa, salat, sampai turunlah ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan mereka yang melakukan kefahisyan, jadi itu sudah dianggap dosa gede oleh para sahabat Nabi. Hanya begitu. Ini jadi ayat ini berbicara tentang seorang laki-laki dalam riwayat mencium, karena bercerita orang lain. Ada mencium seorang perempuan, fa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada riwayat disebutkan datangnya, bukan datang tapi nangis nyesal. Kalau itu dosa. Fa akhbarahu, kemudian memberitahu kepada Rasulullah akan kejadiannya. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an, aqimish sholata tarafayin nahar wa zulafa minal laili innal hasanati yuthibna sayiat. Lakukan salat di pagi dan di sore. Lakukan salat wazulafa minal layi, dan di waktu-waktu malam. Di sini ada yang mengatakan sholat fardu, dan ini kebanyakan ulama, ada sholat asyar, sholat subuh, duhur, asar, kemudian ada ditambah sholat malam, maksudnya sholat lima waktu. Ada yang mengatakan tambahan selain lima waktu sholat-sholat sunat yang lainnya. Intinya adalah amal baik dan ibadah seperti itu. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibna sayiati, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, ya. Dan memang begitu harga, seolah-olah begini, kalau sempat tetap kebaikan, seolah begitu, setiap kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Tetapi kita harus cermat dong, kalau kita melakukan dosa itu 100% itu ikhlas, ya, pasti diterima. Tapi kalau kebaikan kita pasti diterima atau tidak?
Ini permasalahannya, orang jangan enak saja melakukan dosa langsung habis dosa saya berbuat baik. Dosamu pasti diterima, tapi amal baikmu ini belum tentu diterima. Bagaimana bisa menghapus kesalahan yang kau lakukan? Jangan sampai ada orang ngentengkan melakukan dosa. Tidak, dosa ini mengerikan. Sekecil apapun dosa, jika Allah tidak mengampuni, hamba ini akan diseksa. Ini ceritanya sahabat Nabi sampai menangis. Faqala ar-rajulu, kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, ali hadza, apakah ini untukku saja? Apakah ini berita gembira untukku saja? Dijawab, dijami'i ummati kullihim, untuk semua umatku. Mereka yang punya dosa-dosa kecil ini, ayo cepat kembali. Dibandingkan dengan tangis memohon kepada Allah, maka dengan sholat-sholatnya ini insyaAllah akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, jangan sampai yang demikian ini menjadikan kita mudah atau mengentengkan dosa kecil. Ketahuilah, dosa segede apapun jika disesali lalu memohon ampun kepada Allah menjadi kecil. Begitu sebaliknya, dosa kecil sekecil apapun kalau dia mengentengkan, meremehkan, maka itu akan gede di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertobat itu adalah satu-satunya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk cara bertobat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kemarin kita sudah sampai kepada fikih nikah ya, bab wali. Sudah kita jelaskan tentang wali. Kemudian masalah perwakilan ya, mewakilkan ya. Mewakilkan pernikahan itu adalah sebetulnya mudah, dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ada sebagian orang bingung ya, menikahkan dengan internet, dengan telepon. Itu sebetulnya wallahualam apa yang diinginkan ya. Apa karena miskinnya ilmu atau pengen aneh-aneh? Dua-duanya adalah tidak benar. Padahal kalau urusan pernikahan bisa saja Anda yang pengen menikah di Mekah, bisa saja besok nikah di Mekah ya. Ya, yang suaminya mewakilkan kepada orang yang dikenal yang di Mekah sana, sang walinya juga mewakilkan orang yang dikenal di Mekah sana. Orangnya di Indonesia nikahnya di Mekah. Makanya istilah mewakilkan itu ada, dan mewakilkan itu dilihat oleh para fuqaha dialihkan, bab tawkil tidak dibahas di bab pernikahan. Langsung suruh melihat perwakilan itu, lihat bab makalah. Bab tawkil itu ada sendiri. Dan ternyata di dalam mewakilkan pernikahan itu sangat mudah. Dengan SMS boleh, dengan surat boleh. Berbeda kalau akad nikah tidak boleh kecuali dengan soreh kalimat yang terang-terangan. Tapi kalau mewakilkan itu boleh dengan surat, dengan lesan, dengan telepon pun boleh. Jadi mewakilkan dalam nikah itu adalah sangat gampang. Ya, ini masalah mewakilkan. Kemudian setelah itu ada beberapa hal yang harus cermati. Kesalahpahaman di kampung. Kalau ada seorang wali mewakilkan, itu langsung diusir. Tidak tahu dari mana. Memang ada satu takbir yang ada di dalam kitab Al-Hisni. Madrasat Al-Hisni Syarah Fathul Qarib. Al-Hisni Syarah Fathul Qarib. Syarah Takrib. Al-Kifayatul Akhyar. Nah, ada satu takbir di Kifayatul Akhyar, ini orang saleh faham. Jadi kalau wali sudah mewakilkan, tidak boleh yashhad menikah, tidak boleh menyaksikan pernikahan. Ya? Bukan menyaksikan pernikahan, menjadi saksi di dalam nikah. Dia mewakilkan kepada orang lain, lalu dia menjadi saksi. Itu maknanya, bukan berarti kalau sudah mewakilkan itu enggak boleh melihat, ya silakan melihat, mewakilkan. Orang wakil itu kalau sudah menyerahkan kepada siapa saja boleh melihat transaksinya. Mungkin malah mau ngontrol, wakil saya itu benar enggak waktu menjual barang saya dan membeli barang apa perintah saya. Jadi tawkil itu adalah mudah, tidak harus pergi ya, ada di kampung boleh ngale-ngale. Pergi. Ya Allah, kasihan benar mau lihat menang ini. Jadi ini adalah semacam kesalahpahaman di dalam kita memahami teks ya. Sebab wakil itu boleh duduk di situ. Wakil apa? Orang yang menjadi wakil itu baru tidak bisa menjalankan tugasnya lagi kalau sudah diputus oleh sang wakil tadi. Misalnya sudah enggak jadi, aku batalkan. Baru nanti tidak bisa. Selagi diperkenankan, maka itu boleh menjadi wakil. Baik. Kemudian, ada lain lagi selain dari ini yang kemarin sudah kita janjikan masalah wakalah fizawat itu. Ada yang masalah perwakilan yang menentukan. Misalnya, aku wakilkan engkau untuk menikahkan putriku si A ini dengan laki-laki ini. Kalau sudah ditentukan, wajib, tidak boleh. Kecuali umum, aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku dengan siapa saja yang kau suka. Boleh begitu juga.
Maka ini boleh. Ini adalah masalah taukil adalah sangat gampang dan sangat mudah. Mohon maaf ya, barangkali kalau ada ini kesalahpahaman, waktu Bapak mewakilnya walinya harus pergi, maka ini adalah ya hanya dijelaskan. Kalau pergi ya juga sah aja, kalau mau pergi pergi saja ya. Cuman kadang-kadang sebelum kita akan nikah langsung saya pegang di sini saja, enggak usah pergi, biar tahu bahasanya ilmunya kayak begini ini. Mungkin ada yang pergi saja daripada repot saya pegang dulu ya. Jadi ini ada agar tahu saja. Kemudian setelah itu masalah mewakilkan kepadaku tidak disebut dalam akad nikah, tidak ada masalah. Soal perwakilan itu babnya terpisah. Misalnya angkah tu kawazawa juga maktubah tentang masalah Aisyah binti Imran mewakili, enggak usah disebut mewakili, enggak apa-apa. Karena perwakilan ini sudah kasusnya terpisah. Jadi seandainya kami langsung angkah tu kawazawa tentang maktubah tentang Aisyah selesai. Tidak usah pakai Aisyah binti Fulan selesai, tidak usah pakai mewakili. Sebab urusan mewakilkan ini sudah tadi, ceritanya sudah ini. Cuman biasanya ini dilakukan untuk menjaga, barangkali ada orang yang belum dengar, belum tahu. Jadi kok enggak, itu anaknya siapa, kan begitu. Ini hanya untuk menjaga orang salah paham saja dan itu baik-baik saja. Cuman jangan gara-gara itu enggak sebut minta diulang pernikahan. Kadang-kadang jadi kacau, sudah minta diulang pernikahan, ada mitos. Kalau orang mengucapkan qabil tu nikah enggak langsung itu adalah enggak bahagia. Itu enggak. Ini adalah macam-macam. Jadi kalau ada mungkin nikah pertama salah sighatnya diulang lagi ya enggak ada masalah. Bukan menjadikan sebab kita itu tidak bahagia nikahnya, jadi sengsara, itu tidak. Itu adalah kepercayaan yang tidak benar. Sementara kita sudah diperintahkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdihi falyadun bima syaa in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sedikit masalah tahkim yang pernah kami sampaikan kemarin. Jadi perwalian itu ada wali yang langsung, wali yang sudah kita sebutkan ya susunannya kemarin ya, orang tua, kemudian atau kakek, bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki, seayah, seibu, saudara laki-laki, seayah, anak saudara laki-laki, seayah, seibu, anak saudara laki-laki, turun paman ya. Paman seayah seibu, kemudian paman seayah, kemudian anak paman seayah seibu, anak paman seayah. Baru nanti setelah itu kalau mang urusan memerdekakan budak itu, ini sudah tidak ada memerdekakan budak di tempat kita. Baru nanti pindah ke sultan, ke hakim. Dan tidak pernah dibahas di dalam kitab fikih secara khusus masalah tahkim. Tahkim itu bukan hakim. Tahkim itu adalah mengangkat orang untuk menikahkan dan itu selain daripada hakim. Ini adalah solusi yang luar biasa kalau ilmu ada untuk, mohon maaf, menyelesaikan banyak masalah termasuk diantaranya menutup aib. Menutup aibnya satu orang zamannya zaman rusak, ilmu harus benar-benar diterapkan ini. Jadi kalau seandainya ada seorang anak perempuan yang kebetulan dilahirkan dari ibu yang dulu jahat, pezina, lalu akhirnya akan tobat bisa saja. Kemudian ingin menutup aibnya, maka jangan sampai diungkap ini gak punya bapak, gak punya wali. Masya Allah. Walinya harus wali hakim. Waduh, tambah gak karu-karuan. Calon besannya tambah kacau, tambah menbasudan. Mantuku anak zina, mantuku anak zina. Musibah. Ini karena tidak adanya ilmu maka bermasalah. Padahal ada masalah tahkim. Tahkim itu apa? Jadi kita harus tahu masalah al-sultanah. Wilayah di dalam menikahkan itu tidak terbatas kepada wilayah amah seorang presiden, bawahannya kemudian gubernur, kemudian wali kota, bukan itu adalah hakim-hakim, bukan begitu, bukan kodi-kodi yang ditentukan, bukan itu saja. Akhirnya bisa wilayah khos. Siapa saja yang diangkat? Ini dalam 4 madhab semuanya ada. Termasuk nanti akan kita sebutkan di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sangat jelas. Jadi kita harus tahu apa itu tahkim. Tahkim dulu itu seperti itu. Tahkim adalah ayyatahakama itsnani au aktar rajulan wahidan au aktar fi qadiyatin wahidatin au aktar. Ayyatahakama maksudnya dua orang yang berselisih kemudian mengangkat satu orang untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ini tidak terbatas kepada urusan persengketaan dalam urusan harta dan sebagainya, tapi ini juga termasuk di dalam pernikahan. Walaysa bijbarin wala qahrin bal biridhal mutahakimaini. Tapi semuanya itu harus dengan penuh kerelaan dari orang yang mengangkat orang lain sebagai hakim. Harus, misalnya kalau suami istri ya suami istri dengan penuh kerelaan mengangkat seseorang untuk menjadi muhakkam. Nah, ini di dalam masalah satu boleh, dalam masalah yang banyak juga boleh. Intinya adalah masalah tahkim itu semacam itu. Cuman apakah benar ada tahkim di dalam nikah? Tahkim di dalam nikah adalah ada. Kalau kita bicara tentang fuqaha,
Kita bicara saja kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Cuman permasalahannya di dalam fikih kita itu tidak disebut bab khusus tahkim. Ibnu Hajar Al-Haitami menyebutkan dalam fatwa kubranya, annal muhakkama, sesungguhnya orang yang diangkat jadi muhakkam, muhakkam itu orang yang diangkat, seorang laki-laki dengan perempuan, mutahakimaini, dua orang laki-laki perempuan mau menikah, mengangkat satu orang untuk menikahkan satu orang namanya muhakkam. Innal muhakkama, sungguhnya muhakkam, qaimun maqamal hakimi, menempati tempatnya hakim. Ya, di dalam hal ini kemudian diteruskan termasuk fi masalatin nikah, juga bisa menikahkan muhakkam. Kemudian banyak dari imam-imam yang lainnya, mulai Imam Al-Mawardi juga menjelaskan bahwasanya ada satu cerita. Satu riwayat wa ruwa Abdurrahman bin Al-Qasim abihi anna Aisyata kanat idhawa fatan min bani akhiha fatatan min banati akhiha arsalat citran wa qa'adat min warai hatta idha lam yabqa illa nikah qalat ya fulan ankih wallaituka fulan fa inna nisa ala yankihna. Disebutkan bahasanya ada orang ingin menikah, ternyata tidak menemukan wali di situ karena memang tidak ada walinya. Maka di saat seperti itu dia mengangkat, bahkan di saat adanya seorang hakim, mengangkat seorang yang bisa dipercaya, angkih, nikahkan, maka sah tentunya nanti ada dengan saksi. Kemudian di dalam madhab Imam Hambali lebih jelas lagi, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, di situ disebutkan bahwasanya wa sultan wa al imam wal hakim aw man fuwida ilaihi dzalika, jadi bukan dibatasi kepada imam, sultan, hakim. Kemudian kalau kita kembali kepada ulama-ulama yang lain, dari madhab Maliki juga ada. Dari madhab Imam Maliki juga dijelaskan yang serupa. Intinya masalah muhakkam itu disebutkan berceceran, cuman tidak dibentuk dalam satu bab. Intinya seperti ini. Kalau ada dua orang pengen menikah, sementara dia tidak ada wali yang bisa menikahkannya, terlepas ya ini bukan masalah pelanggaran, bukan. Urusan sahnya saja. Kalau ada orang mau nakal, tapi tidak barokah hidupnya, mau pergi ke tempat jauh, maka pengen menikah secara cepat, lalu dia mengangkat seorang laki-laki, seorang kiai-kiai, nikahkan aku. Bapaknya jauh lebih dari dua marhalah, 84 kilo. Lalu sang kiai itu menerima, itu sah pernikahannya, tapi durhaka kepada bapak ibunya. Ini yang pernah kami ingatkan kemarin, jangan, yang penting halal nikahnya. Maka para kiai, para ustadz, di saat tahu hukum ini untuk memberikan solusi bagi yang terjerumus dalam perzinahan, lalu punya anak gak ada walinya, untuk menutup aib, penting. Akan tapi kalau ada orang lempeng-lempeng, laki perempuan datang, kiai tolong nikahkan saya, harus tahu dong, tanya sebabnya kenapa. Bapakku tidak mau menikahkan saya, tidak mau jadi wali. Ditanya kenapa sebabnya. Kalau sebabnya anak yang kurang ajar, ya anaknya ini yang perlu dinasehati. Tapi kalau ternyata bapakku enggak benar mau menikahkan aku, wahai kiai, dengan seorang yang dia pemabuk, penjudi, enggak karu-karuan, maka saya lari. Dan kalau saya tidak segera menikah, mungkin saya akan tetap dinikahkan. Oh, kasusnya begitu. Baik, kalau begitu akan dinikahkan. Jadi, para kiai itu jangan hanya yang penting sah. Banyak sesuatu yang sah, tapi dosa. Makanya kalau hukum fikih sederhana, semua wanita yang meninggalkan tempatnya lebih dari 84 km, boleh meninggalkan walinya langsung. Allahu Akbar. Boleh meninggalkan walinya pernikahannya tanpa wali, tapi melalui hakim yang ada di sana, atau muhakkam, orang yang diangkat jadi wali. Tapi ingat, durhaka kepada orang tua ini mau ditembus dengan apa? Mau ditembus dengan apa? Yang penting nikah hanya halal-halal saja. Bukan masalah itu. Ridho orang tua, pernikahan harus bertemunya antara keluarga dan keluarga. Cuman fikih ini harus dihadirkan, tapi bukan untuk main-main, tapi untuk menyelesaikan. Kadang pernah seorang wanita tidak punya wali. Dia bingung nikahkan. Sementara selama ini, mohon maaf, ada seorang laki-laki menikahi seorang ibu, semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dari zina. Amin. Akhirnya laki-laki menikahi seorang perempuan, sehingga merasa dia itu adalah bapaknya. Lalu tiba-tiba di saat mau menikah, tidak bisa menikahkan. Kan heboh dunia ini. Lalu anaknya siapa? Oh, kena ini anak zina dulu, ibunya begini, akan dibongkar ini app semuanya. Maka dalam hal semacam ini, bisa saja bisikin. Tanpa mereka tahu, tapi kiai ngerti hukumnya. Sudahlah, kau serahkan pernikahanmu denganku. Beres. Wahai kiai, saya perserahkan pernikahan kami kepada kiai untuk nikahkan saya. Beres, selesai. Enggak ada yang ngerti, enggak ada ini. Cuman nanti urusan waris harus dijelaskan. Itu adalah antara bapaknya yang tidak bisa jadi wali dan anaknya yang sebetulnya dia adalah tidak bisa saling mewarisi karena bukan bapak yang sesungguhnya. Tapi di depan umum tetap terjaga. Makanya berurusan dengan orang yang ngerti ilmu itu penting.
Jangan malu kok, oh enggak sah, karena kamu tidak punya wali, enggak ada walinya, pernikahan sah. Nah, kenapa enggak punya wali? Karena ibu dulu zina. Astagfirullahaladzim, begitu. Ini adalah masalah tahkim sepintas, dan ini sudah kami tulis, barangkali nanti ya akan disebar tentang masalah tahkim, perkataan ulama dan dalil-dalilnya dari hadis Nabi SAW yang sengaja kami buat secara khusus ya. Cuman nanti harus ada peringatan di bawahnya dibaca, jangan enak-enakan main tahkim-tahkim untuk nikahkan orang. Kiai hanya cari amplop nanti, ya sudah saya senakahkan pasti nanti saya kasih hadiah. Memang bisa saja, enggak harus ada aturannya. Awas, mengajari orang durhaka kepada orang tua sama dia mendapatkan dosa durhaka. Gampang di sini saja saya nikahkan, nak. Saya nikahkan. Akhirnya sah, memang sah pernikahan. Ayo kita pergi aja ke Jawa Tengah nanti di sini saya nikahkan, nak ya. Halal sah, tapi diajari durhaka sama orang tuanya. Ingat adik-adikku, pernikahan bukan yang penting sah, tapi ridho orang tua itu berkah. Biarpun sah pernikahan memang halal, engkau tidak zina, tapi dosa kepada orang tua juga dosa gede. Kita pengen di saat menikah halal, orang tua ridho, dan itu adalah kemuliaan. Ini adalah masalah talaqqi tahkim. Jadi tahkim adalah dua mempelai yang mengangkat seseorang yang bisa dipercaya untuk menikahkannya, dan setelah itu muhakkam tadi menikahkan dengan syarat adanya dua wali. Memang ada orang yang mengingkari masalah tahkim ini dan membodohkan ulama-ulama terdahulu. Padahal tahkim disebutkan berceceran di dalam kitab-kitab fikih, cuman tidak disebutkan dalam satu bab yang khusus. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Bagi yang punya sangkut paut kerjaan urusan menikahkan, boleh nanti duduk secara khusus ya, seperti apa nanti kasusnya. Intinya ini adalah untuk menyelamatkan umat, jangan sampai aib tersebar di mana-mana. Sekarang banyak sekali orang yang sekarang punya kasus kayak begini. Banyak di saat bencana dunia ini, yaitu bencana yang namanya zina merambat di mana-mana. Orang pada tidak malu, laki perempuan dengan bebas aurat dibuka sehingga zina terjadi sana sini. Banyak orang tiba-tiba hamil di luar nikah, dan ini adalah problem. Harus ada solusi yang lembut, sebab yang namanya perzinaan apapun bentuknya harus segera ditutup. Dibantu orang untuk menutup sebuah perzinaan. Jangan sampai dibongkar, jangan sampai diungkap, sebab mengungkap perzinaan itu adalah dosanya lebih gede daripada melakukan zina itu sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Itu sepintas saja masalah tahkim. Bab, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bab at-taqlid, qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila an qala. Bab at-taqlid, uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa qala fa qawluhu fi'lahu. Boleh dibolak-balik, atau qala qawluhu fi'lahu, atau qala fi'lahu qawluhu, atau qala qawluhu fi'luhu. Bak taglid, beratnya uqubah. Taglid pemberat, beratnya, diberatkannya uqubah, hukuman. Man orang amara memerintahkan kepada kebaikan, atau naha an mungkarin, melarang orang melakukan kemungkaran. Wa khalafa qawluhu fi'lahu, tapi dia sendiri melanggar. Khalafa berbeda qawluhu, perkataannya, fi'lahu dengan pekerjaannya. Babu taglidi, bab memberatkannya uqubati uqubah. Man orang, babu taglidi uqubati man amarobi ma'rufin, yang memerintahkan kepada kebaikan. Mohon maaf ini, saya lupa diingatkan ada surat lagi. Mohon kalau bacanya agar maknanya dijelaskan ya. Ada beberapa kemarin ada kiriman surat lagi. Tolong Buya kalau baca hadisnya yang Riyadhus Shalihin, agar pelan-pelan maknanya dilengkapi. Karena sebagian teman-teman yang juga mau mengamalkan di musola-musola. Baik. Babu taglidi uqubati man, bab tentang besarnya hukumannya orang amara memerintahkan bima'rufin dengan kebaikan, au naha atau melarang an mungkarin dari kemungkaran, wa khalafa dan ia berbeda qauluhu omongannya tadi, fi'lahu dengan perbuatannya, enggak ngamalkan ilmunya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamurunan nasa bil birri. Ini adalah bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Ada pertamaan ngece. Oh, jadi begitu ya? Nah, gitu loh. Ada orang melakukan kesalahan. Oh, jadi kamu begitu. No, sudah tahu kok. Bisa. Kalau dijawab begitu kan tambah marah lah. Oh, jadi kamu begitu. Enggak tanya ini. Apa yang kau lakukan? Misalnya ada anak melanggar ya. Ada orang melanggar. Mau dihukum. Apa yang kamu lakukan? Apakah tanya sesungguhnya? Bukan, sudah tahu pertanyaan ini. Kita sudah tahu jawabannya, bukan pertanyaan. Maksudnya pertanyaan merendahkan, pertanyaan hukum, taubih, rendahkan. Apa yang kau lakukan? Coba dijawab los. Masa enggak tahu apa yang saya lakukan? Kurang ajar gitu ya.
Nah, masa kita ngejek Allah? Allah tahu. Atakmuruna, ini bukan adalah pertanyaan yang sesungguhnya. Ini adalah taubih untuk satu pertanyaan tapi punya makna merendahkan. Apakah engkau akan takmuruna memerintahkan nasa kepada orang bilbiri dengan kebaikan wa tansauna anfusakum, tapi engkau melupakan dirimu seolah-olah sudah kebanyakan amal. Kau merintah orang lain berbuat baik tapi kau sendiri tidak pernah melakukannya. Wa antum tatrunal kitaba, sementara engkau membaca Al-Qur'an. Kalau ini adalah untuk orang-orang Yahudi, membaca kitab Taurat, pandai ngomong tapi tidak pernah mengamalkan, afala taqilun, apakah kamu orang yang tidak berakal? Kamu lapar ngasih orang makan. Bagus. Tapi kalau sampai kamu mati, kamu sakit. Jangan sampai engkau menyuruh orang masuk surga, ternyata kamu sendiri masuk neraka. Kalau memang begini, berarti kamu tidak berakal. Orang selamat, kamunya kejebur neraka. Untuk berpikir. Jadi, permasalahannya itu bukan di sini dalam pembahasan dakwah yang pernah kita bahas. Permasalahannya kita itu percaya dengan surga atau tidak. Kalau dalam keadaan Anda lapar, teman Anda lapar, kemudian di sana ada hidangan, Anda yakin di sana ada hidangan, Anda lalu berkata, Pak, ayo makan di depan sana. Kita ngikut atau tidak? Ngikut dong, saya lapar. Kecuali saya nggak yakin, saya bohongan kok. Sana ada makanan, disiapin bagaimana? Orang pada kesana, makanya kita pun tidak ikut. Kenapa? Saya bohong. Saya bohong atau saya tidak percaya? Saya nggak percaya di sana ada makanan. Maka teman-teman pada berangkat ke sana mencari makanan yang ada di sana. Karena saya tidak percaya, maka saya nggak ke sana. Apalagi saya bohong. Jadi permasalahannya adalah orang yang memerintahkan kebaikan lalu tidak mengamalkan, ini adalah kekeroposan iman. Makanya hukumannya gede. Sehingga permasalahannya bukan meninggalkan amal itu saja, tapi kurang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat lain berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima, kenapa taquluna, kalian mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kau lakukan? Kabura, besar maktan, murka, indallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antakulu ma la taf'alun, untuk kamu melakukan sesuatu, untuk kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Pandai ngomong tidak melakukan, maka ini adalah dosa dan ancamannya besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhbaron an Syu'aib sallallahu alaihi wasallam, memberitakan tentang ceritanya Sayyidina Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu. Ini cerita mak. Wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidak ingin berbeda dengan kalian. Maksudnya apa? La anhaakum an syai'in wa ukhalifukum, maksudnya aku tidak melarang sesuatu kemudian aku melanggar. Aku tidak akan melanggar terhadap apa yang aku larangkan kepada kalian. Wa ma uridu an, aku tidak menginginkan an ukhalifakum, untuk berbeda dengan kalian, melanggar kalian, ilama anhaakum anhu, terhadap apa yang telah aku larang untuk kalian. Jadi yang telah aku larang untuk kalian, aku pun harus menjauhinya, tidak akan aku langgar. In uridu illal islaha, aku tidak menginginkan yang demikian ini kecuali kebaikan, mastata'tu, semampuku, ya. Aku tidak menginginkan ini semua kecuali kebaikan. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya orang mengamalkan ilmu dan celaan bagi orang yang pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Semoga Allah memudahkan yang berbicara untuk mengamalkan dari apa yang pernah disampaikan. Cuman kita harus tahu apa yang akan dapatkan hukuman besar dari Allah. Kita langsung baca hadisnya dahulu ya. An Abi Zaidin Usamah bin Harithah, dari Abi Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata. Ini hadis yang sering kami sebutkan. Hadis yang sering kami angkat di majlis. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu, bersabda, yu'ta birrajuli, akan didatangkan seorang laki-laki, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, fayulqa finnari, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliku, kemudian keluar, aqtabu batnihi, isi perutnya, fayaduru biha, karena sakitnya waktu keluar itu, yaduru, dia muter-muter, kama yadur himaru firraha, seperti memutarnya himar di penggilingan gandum.
Jadi ada penggilingan di Arab itu, penggilingan di tengah ini khimarnya muter. Jadi tetap muter, enggak kemana-mana, muternya di situ. Tapi giling. Jadi ada seorang yang di dalam neraka itu perutnya keluar, dalam riwayat lain itu busuk melebihi dari busuk yang lainnya. Ahli neraka itu sudah busuk, tapi dia merasa terganggu dengan busuknya orang ini. Sehingga mereka ngerumpuni orang ini. Fayaduru biha kama yadurul himaru. Kemudian dia memutari perutnya sendiri, isi perutnya tadi seperti khimar memutari penggilingan. Roh itu penggilingan. Fa yastami ulaihi ahlun nar. Kemudian berkumpul ahli neraka di situ. Kita ingat salah satu guru kita baca hadis ini nangis. Allahu akbar. Fa yaqulu, dan mereka pada berkata, "Ya fulan malak." Ya fulan, hei fulan. Kalau diterjemahkan bahasa sekarang, ustaz, kenapa engkau di situ? Jadi kenal nih orangnya di sekitarnya, rupanya setelah dekat tuh kenal nih. Allahu akbar. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kau ustaz yang pernah aku kenal suka memerintahkan kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran? Allah. Ini yang mengerikan, Allah astaghfirullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Jadi mereka kenal, ini gurunya. Bukankah kau yang gembar-gembor di sana memerintahkan kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran? Kenapa begitu? Sebab tidak akan kalimatnya begini kecuali sekenal. Alam takun, bukankah engkau dulu yang suka? Alam takun, bukankah engkau ta'muru yang memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, wa tanha dan menjauhkan orang anil mungkar dari kemungkaran? Faikulu, dan mereka orang itu menjawab, bala, iya benar. Terus terang, kuntu amuru bil ma'rufi wal atihi. Aku memerintahkan kebaikan, tapi aku tidak bisa mendatangkannya, menjalankannya. Wa anha anil mungkari, aku melarang keharaman, kemungkaran. Wa atihi, dan aku melakukannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qauluhu tandaliku, makna qauluhu perkataan musannif, perkataan Rasulullah tandaliku, makna tandaliku huwa biddali al-muhmalati, dal yang tidak bertitik, maksudnya dal bukan dal. Wa maknahu, maknanya adalah takhruju, keluar. Wal aqtab al-am'a, aqtab itu isi perut. Wahiduha qitbun atau qatbun, aqtab isi perut. Jadi ini cerita yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadirkan oleh Imam Nawawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritanya adalah tentang seorang alim yang pandai ngomong, punya ilmu banyak, memerintahkan orang kebaikan, melarang orang melakukan kemungkaran, tapi dia sendiri melakukannya, dan sungguh kehinaan nanti di akhirat, semua orang menyaksikan. Bahkan ada suatu ketika ada orang di surga, dalam riwayat lain orang di surga itu pada bingung, bukankah itu yang guru kita? Jadi berbincang-bincang ini orang, membincangkan orang, karena antara surga dan neraka dibuka oleh Allah, sehingga ahli surga bisa melihat ahli neraka bisa melihat ahli surga. Tujuannya adalah biar ahli surga semakin bersyukur, sebab nikmat itu dibanding dengan sengsara sangat terasa nikmat. Tapi kalau nikmat dijejer dengan nikmat, kadang kurang syukur. Begitu juga di saat orang sengsara melihat kenikmatan, tambah ngenes tuh. Dibuka oleh Allah. Suatu ketika ada yang berbicara, perbincangan, loh bukankah itu yang selalu ngajar kita kan? Tapi kok ada di neraka? Ya ini contohnya orang-orang kayak begini. Maka ini, sehingga sebagian guru tuh selalu ngingetin, waktu kamu menuntut ilmu, baca hadis-hadis tentang dorongan untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, wa talabul ilmi fardhatun tus. Kalian baca itu. Tapi kalau sudah kalian sudah mulai terjun ngajar orang, pinggirkan hadis itu. Baca hadis-hadis tentang ancaman orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmumu. Bahkan maknanya, makna hadis-hadis ini disebutkan oleh Sahibu Zubat, wa amilun wa alimun bi ilmihi lam ya'malun wa'adzabun min qabli ubbatil watan. Lam ya'malan wa'alibun bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzabun min qabli ubbatil watan. Seorang alim yang punya ilmu tapi enggak ngamalkan ilmunya akan dihukum lebih dulu dari penyembah berhala. Loh, kok lebih dulu dari penyembah berhala? Kalau penyembah berhala dia tidak pernah ngaku kenal Allah. Tapi ini orang alim seolah mengaku jadi wali, seolah kenal Allah, tapi dia paling tidak kenal Allah. Munafik itu artinya. Dan orang munafik hakikatnya adalah juga orang kafir sebetulnya. Dan kekafirannya itu lebih busuk lagi, karena dia idaknya menyakitkan umat Islam, dia tertipu dengan dia, jadi menumpuk dia. Sudah punya ilmu, ngerti, tapi tidak punya iman.
punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga itu adalah yang disiksa lebih dahulu dari penyembah berhala. Jadi perlu banyak didoakan, doakan kami yang berbicara. Tanda cinta itu ternyata mendoakan. Cuman kita perlu jelaskan yang apa, amar ma'ruf yang jenis apa yang menjadikan ini semua. Dibagi dua. Yang satu adalah orang yang ngomong yang tidak bisa menjalankannya adalah pernah berjanji. Yang pertama adalah al-wa'ad. Ala ayatul munafiki thalathun, ya. Tanda kemunafikan ada tiga. Wa idza hadatha kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia itu ingkar. Nah, di antaranya itu ngomong berjanji tapi suka ingkar janji. Ini adalah termasuk para ahli tafsir menafsiri lima takulu nama la taf'alun, kenapa engkau berngomong tapi enggak bisa menjalankan. Pandai berjanji. Janji itu adalah mengundang dosa, maka ini hampir disepakati ulama bahasanya menepati janji adalah wajib. Jadi kalau sudah berjanji maka harus dipenuhi. Kecuali ada uzur. Lah uzur itu menjadikan dia tidak dosa lagi. Ada orang ngentengin janji seenaknya kalau ngomong. Termasuk janji bayar utang padahal dia mampu. Kalau dia tidak bisa bayar utang, datang. Janji paling tidak ini telepon atau apa, harus ada iktidar uzur. Jadi jangan seenaknya menyakiti orang. Yang kedua adalah bukan semua perintah kebaikan yang menjadikan dia masuk neraka, adalah wajibat. Merintahkan kewajiban dia enggak menjalankannya. Sebab kalau masalah kesunahan tidak dosa, masalah fadhail. Jadi yang disebut, yang dimaksud di sini adalah masalah kewajiban. Nyuruh sholat enggak pernah sholat, ya. Nyuruh zakat enggak mau zakat, ini bahaya. Nyuruh zakat enggak mau zakat. Atau masalah kemungkaran, ini dosa, dianya pertama kali ngelanggar. Ilmunya hanya diucapkan di lidah, maka ini yang dimaksud orang yang bakal dihinakan tadi. Dan memang ada namanya munafikin. Mungkin kalau di depan orang dia baik, tapi ternyata setelah itu apa? Lagi jauh dari kampung saya, enggak ada yang ngelihat, mau buat apa saja di sini. Jadi kiai di kampungnya. Dan ini memang terjadi sebuah tradisi untuk kampung-kampung islami. Sudahlah kalau bermaksiat, pokoknya jangan di kota kita. Jadi kalau sudah di luar kota, bebas. Malaikat mencatat amalnya sudah enggak ada, mungkin begitu keyakinannya. Jadi bebas kalau di negerinya. Keluarga kita kan keluar terhormat, pokoknya di rumah kita jangan berbuat maksiat. Di rumah kita, kita kan keluarga kiai, keluarga ustadz, pokoknya di rumah sini semua harus menjaga, jaga kehormatan rumah kemuliaan ini. Di luar, kalau di luar mah terserah. Musibah ini fitnah paling gede, dan ada model-model kayak semacam ini. Tidak, dan ini yang paling berbahaya. Maka kami berpesan sampai hari ini. Anak-anak kami ini kalau tidak sempat menuntut ilmu, kalau tidak jadi alim, jangan boleh duduk di tempat ini. Kalau jadi alim ya boleh. Jangan sampai dijubahi saja, dikasih imamah, padahal dia bodoh. Masyarakat kita ini paling kagum dengan model imamah kan nanti, atau model, pokoknya orang dikasih baju, nanti sudah didudukkan jadi alim ya. Sampai kata guru kami, wah ada satu kaum itu memang mudah terperdaya dengan model baju. Seandainya kucing dikasih imamah pun mungkin didatangi, dicari fatwanya. Ini. Kalau memang dia tidak alim, suruh dagang. Enggak usah digelari macam-macam, sudahlah. Enggak ada kiainya, enggak ada ininya. Sudahlah, dagang saja. Jangan jangan dicerumus ke neraka. Jadi kiai goblok, ya. Nah, ini. Tidak. Sebab ada semacam ini. Kalau anak kiai harus jadi kiai. Ilmu nurun itu bukan nurun. Nurun keturunan enggak ada. Kalau anaknya enggak belajar, enggak ada. Nah, enggak ada belajar yang rajin. Kasih makan yang halal, nuntut ilmu dengan benar, punya ilmu yang kuat, maka baru nanti jadi alim. Kalau tidak, jangan. Biasanya ini mulai nurun-nurun, ini masalah ini. Justru yang sengsara anak saya nanti. Kalau dia jadi pedagang, jujur, gak pakai gelar kiai, gak ada yang bertanya hukum. Maka dia gak ngomong salah, selamat masuk surga. Tapi dudukkan di sini, gua bodoh, dia gak punya ilmu, ngomong gak karu-karuan, wah, masuk neraka. Masya Allah. Jadi dia punya ilmu ini, gak ada nurun-nurun, gak ada. Harus kalau menuntut ilmu benar baru. Guru Torekoh, nurun. Anaknya Guru Torekoh langsung jadi Guru Torekoh. Bencana ini, padahal kemarin gak tahu di mana permainan. Katanya apa? Laduni. Laduni ada syaratnya, ibadah yang benar. Mujahadah, menjauhi kemaksiatan, melek di waktu malam. Tidur, ganggu teman, kurang ajar sama guru, seenaknya. Mau dapat ilmu laduni. Itu ilhamnya setan masuk ke otaknya, bukan dari malaikat mukarrabin, bukan. Ini harus pahamkan. Karena dikhawatirkan apa? Pandai ngomong tidak bisa mengamalkan ilmunya.
Kalau hanya urusan sunnah, lakukan salat duha. Kalau dia tidak melakukan salat duha, tidak dosa, cuma tidak mendapatkan keutamaan. Akan tapi kalau sudah yang haram, ternyata dia malah melakukannya, maka ini adalah dosa yang paling gede. Dan biasanya kesalahan ini karena kebodohan. Ya karena kebodohan bisa saja dihukum oleh Allah karena bodohnya. Termasuk yang beberapa waktu yang lalu kita gembar-gembor dengan keras bahasanya zakat salah mengarahkannya. Ya. Zakat diberikan kepada yang tidak berhak. Kiai nerima zakat, ini nerima zakat. Tidak berhak nerima zakat. Dianggap tidak haram tuh. Haram. Lah hal-hal kayak begini, padahal setiap hari ngomong, awas jangan makan haram, jangan makan haram, neraka. Semua tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus darinya, bagi dia. Jangan haram, tapi dia lupa, makan haram, hartanya fakir miskin. Hanya karena fatwa yang salah atau karena bodoh, dia tidak mau belajar. Ini hal-hal yang membahayakan. Baik, ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan pada tempat ini. Oh, ada lagi. Mana? Sudah selesai? Baik, ini saja insya Allah. Jadi kelihatannya hari ini pertama kali yang diajak bicara oleh Rasulullah adalah yang berbicara. Maka mohon doa dengan ketulusan, dengan tulus tanda cinta. Kami menuntut ini kepada para jamaah semua yang mendengar dimanapun Anda berada. Mungkin Anda pernah mendengar hadis Nabi yang pernah kami sampaikan. Baik, tuntutan kami adalah tolong didoakan kami agar kami selamat, itu saja. Agar jangan sampai kami tergolong orang yang pandai ngomong tapi ternyata tidak bisa mengamalkannya, dan alangkah malunya di hadapan Allah nanti, alangkah hinanya di depan Allah subhanallah. Ini saja, tolong setiap malam doain agar kami selamat, yang kami sampaikan bisa kami amalkan sehingga kita semua sama-sama selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wa dunyal akhirah. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang sudah menjelaskan langsung dua kitab-kitab tadi, itu Soreh dan Riyadhus Solehin. Hadirin hadirat jamaah Majlis Al-Bahjah dan pendengar radiku dimanapun berada, tibalah saatnya yaitu waktu tanya jawab. Maka dipersilakan kepada bapak-bapak dua penanya dan juga ibu-ibu dua penanya. Mangga dipersilakan bapak-bapak. Mangga maju. Menyebutkan nama dan identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fakih Rifki dari Kesepuhan Cirebon. Yang terhormat Buya Yahya, Al-Fakih ingin menanyakan tentang perihal datang bulan atau menstruasi fikih wanita. Dan yang kedua tentang pinjaman di bank. Yang pertama untuk tentang menstruasi, Al-Fakih ingin menanyakan tentang bagaimana menentukan tepatnya berhentinya haid? Kan waktunya nggak tahu secara pasti. Jadi bagaimana sholatnya? Misalnya terus sudah berhenti, sudah selesai mandi, keluar lagi. Ya itu untuk perempuan, tapi kan saya laki-laki harus tahu. Ada istri juga nanti. Adapun yang kedua, saya ingin menanyakan tentang meminjam uang di bank yang ada bunganya dengan tujuan memperlancar usaha. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi dari bapak-bapak. Harudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Beber akan menanyakan tentang masalah wali yang sudah mewakili, apakah kadang-kadang ada yang mewakilkan lagi, apakah itu boleh tidak mewakilkan kedua kali. Yang kedua, orang hamil di luar nikah, dia tidak berhak untuk menjadi wali yang mengawini wanita tersebut. Teknis cara untuk mengangkat walinya itu seperti apa? Karena bahwa kalau orang hasil zina itu harus ditutup, tapi cara membuat walinya itu teknisnya seperti apa? Hanya itu, terima kasih.
Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada jamaah ibu-ibu dipersilakan dua penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayah yang terhormat, maaf bukan saya ria atau saya itu promosi. Saya mengenalkan diri, saya dari Gegundung, tangga desa Sendang. Saya nama Haja Sulatum, saya jualan daging di pasar Kali Tanjung Hajar Mukti. Maaf ya Yaya yang terhormat, sebenarnya saya Ananda Ustadz Toto mungkin sudah kenal, sering biasa beli korban dan kekap. Yang saya tanyakan, maaf ya yang terhormat, saya itu sehari-hari membaca Al-Quran yaitu Yasin. Tapi saya bukan hendak sendiri, ada salah satu Ustadz dulu 10 tahun yang lalu ceramah di desa saya kalau ada sabanan naik-naikan kelas. Lalu Pak Ustaz tersebut bilangin saya semua orang, kalau Mas Yasin awalnya 7 kali benar atau enggak, kalau salah mungkin sampai benar kan. Dan kalau kan tulisannya enggak ada sallallahu alaihi wasallam Yasin itu salah enggak. Oh ya ya. Dan kalau ada ayat yang dzalika taqdiru ajjalim 14 kali, salamun qala mir rabbir rahim 16 kali dan bala wa wal khalaqul alim 4 kali, apa itu salah apa enggak? Kalau saya mau berhenti sehari-hari maca Al-Quran, kalau benar maaf minta petunjuknya. Sudah sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rati dari Jalan Saleh. Saya mau tanya, kalau menjaga wudu bagi perempuan yang sedang menstruasi atau bagaimana Bu ya, apa tetap kalau sudah misalnya habis buang angin atau buang air kecil itu wudu lagi atau bagaimana? Terus kalau mau tidur kan wudu dulu. Nah, kalau sedang menstruasi itu bagaimana gitu? Makasih Bu ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Buya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah darah haid. Ada rumus ya, kita ada fikih haid praktis yang kami sudah menjanjikan berkali-kali tapi belum sempat mengadakan secara. Pernah dulu beberapa tahun yang lalu kita adakan di Islamic Center, fikih praktis. Tidak usah lama belajarnya, cukup 30 menit kali 2. Cuman di sela-selanya ada waktu kosong, nanti kita selesai. Yaitu memahami rumus haid yang 5. Kalau sudah haid yang 5 itu dipahami, baru boleh bicara yang lainnya. Rumus yang 5 itu adalah darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Yang kedua, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga, umurnya tidak boleh kurang dari 9 bulan Hijriah. Yang keempat, 9 tahun Hijriah. Yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Semuanya ada maknanya kalau dirinci satu-satu. Contoh dari bawah tadi, kalau darah didahului oleh kelahiran tidak mungkin darah nik, darah haid, tapi darah nipas. Kalau ada darah keluar, berhenti belum 15 hari kok darah keluar, dijamin bukan darah. Itu istihadah ringan. Istihadah ringan, berat itu istihadah yang hanya ada di sini, di tempat lain enggak ada ya. Kita bedakan istihadah ada dua, istihadah berat dengan istihadah ringan. Itu hanya istilah yang kami buat tapi tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i. Kemudian darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Sebab kalau darah lebih dari 15 hari itu bermasalah, berarti ternak kita istihadah berat. Karena rumusnya khusus, tidak bisa dihukumi kalau ada orang keluar darah 17 hari, 2 harinya istihadah, 15 harinya adalah haid, itu salah paham di dalam membaca kitab haid. Jadi itu ada rumus tersendiri. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Artinya, selagi darah masih keluar di dalam tempo 15 hari, itu darah sambung menyambung. Ini rumus. Yang bertanya, nah, yang pertama punya kewajiban baru, nah, berkah, semoga pernikahannya berkah. Ini Habib ini baru menikah. Punya kewajiban, harus begitu. Kalau ini mungkin ngamalkan ilmu yang kemarin, suami jangan menikah kecuali ngerti ilmu haid. Nah, kalau tidak punya ilmu haid, tidak boleh nikah. Tapi saya butuh nikah, baik nikah harus kulaan nanti bawa pulang ke rumah. Kalau tidak, tidak boleh nikah. Ini wajib, suami wajib belajar ilmu haid kalau mau menikah. Kalau tidak ngerti ilmu haid, jangan menikah. Hey. Nah,
Nah, akhirnya mengamalkan. Ini harus, kalau tidak kulaan. Kalau tidak kulaan, undang guru untuk ngajari istrinya. Kalau tidak, istrinya suruh mondok dulu. Pusing lagi nanti ya. Baik, tidak apa-apa. Jadi, selagi darah ini keluar pada masa 15 hari itu masih sambung-menyambung. 2 hari keluar, berhenti 2 hari, 2 hari keluar, 2 hari berhenti. Jadi masih dalam irama 15 hari itu masih sambung-menyambung. Baik. Asalkan nanti tidak nyambung 15 hari ke atas. Misalnya 5 hari berhenti, setelah itu 5 hari keluar darah. 3 hari berhenti, berarti 8 hari. Hari ke-9-10 keluar lagi, maka 9-10 masuk bagian darah head. Cuman sekarang yang ditanyakan, kapan melihat darah berhenti? Pertanyaannya adalah, saya rubah. Kapan seorang wanita wajib mandi di saat menemukan darah berhenti? Gitu kan pastinya? Nah, karena istriku sudah berhenti darahnya. Wajib mandi atau tidak? Jawabannya adalah, dia boleh mandi, boleh, bukan wajib. Boleh mandi di saat darah berhenti sebelum di hari kebiasaannya. Misalnya kebiasaan istri itu keluar darah 7 hari misalnya. Lah kok hari kelima sudah bersih, maka dia boleh mandi tapi tidak wajib. Artinya dia boleh mandi dan mohon maaf, setelah dia mandi boleh digauli oleh suami. Kalau ternyata nanti keluar darah lagi, maka dianggap mandinya tidak ada, jadi dia masih darah haid, waktu digauli oleh suami tidak dosa. Karena dia sudah mandi. Berbeda jika kalau berhentinya di waktu kebiasaannya atau lebih, maka wajib mandi. Jadi biasanya kebiasaannya 7 hari. Lah kok istri itu pas di 7 hari berhenti atau di 8 hari berhenti? 8 hari itu adalah kelewat hari kebiasaannya. Maka di saat istri berhenti di saat itu maka wajib. Maka beda ini, wanita itu yang tidur di malam hari itu bisa dosa dan tidak dosa. Yang pertama adalah seorang wanita, darahnya berhenti jam 3 malam. Ya, paling males nih bu. Karena sudah seminggu gak sholat subuh. Darah berhenti jam 3 malam nih. Awas ini. Kalau ibu gak langsung mandi melakukan sholat isya, dosa. Kapan dosa itu? Kalau memang berhentinya lebih di hari kebiasaannya. Tapi, kalau berhentinya itu bukan di hari kebiasaannya, artinya sebelum hari kebiasaannya boleh nyantai. Sebab apa? Mungkin masih bakal keluar lagi. Jadi kalau sebelum masuki hari kebiasaannya, hukumnya boleh-boleh saja mandi. Tapi kalau nanti ternyata keluar lagi, batal itu semuanya, nggak dianggap. Kalau sudah masuk hari kebiasaannya, maka wajib mandi. Kalaupun nanti ternyata keluar darah lagi, maka masih dianggap haid lagi. Karena apa? Masih di dalam 15 hari. Loh, sudah digauli oleh suami bagaimana? Ya halal. Kenapa? Karena dia menduga waktu itu darah sudah berhenti. Itu saja. Jadi insya Allah boleh. Dan ini adalah yang seperti itu yang dikukuhkan di dalam madhab kita. Kalau darah keluar, darah berhenti, dibedakan sebelum kebiasaan atau setelah kebiasaan. Kalau sebelum kebiasaan, boleh-boleh saja. Nggak mandi pun, bu? Boleh. Cuman resikonya, bu, males-malesan nih. Biasanya haidnya 10 hari. Tak tahu hanya 5 hari berhenti. Dia males, akhirnya nunggu sampai hari ke-10. Baru di hari ke-10, dia benar-benar nggak keluar. Maka hari 10 harus mandi. Plus dia ngodok 5 hari. Makanya jadi perempuan. Jadi wanita itu begitu. Ibadahnya banyak pahalanya. Jadi 5 harinya harus mengkodok. Karena apa? Sudah terbukti bersih mulai hari ke-5. Cuman dia menunggu sampai hari ke-10 ini perkenan, dimaafkan. Karena apa? Kebiasaannya itu tanggal 10. Tak taunya sampai tanggal 10 ditunggu tetap enggak keluar. Maka di tanggal 10 itulah dia wajib mandi sesuai kaidah tadi. Kalau darah berhenti setelah hari kebiasaannya maka wajib mandi. 5 harinya bagaimana? Kodok tuh. Tapi kalau dia mandi dari awal tanggal 5, boleh. Dan kalaupun sholat dianggap sah, kalau ternyata darah enggak keluar lagi, alhamdulillah. Kalau darah keluar lagi, ya tetap dapat pahala Allah, enggak pelit. Biarpun dia sholat dalam keadaan begitu, tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah masalah keluar darah haid ya, keluar darah haid, berhentinya darah haid ya. Kemudian untuk mengetahui berhentinya, orang tidak dipaksa setiap saat untuk melihat darah. Diperkirakan seorang wanita lebih tahu, para bapak enggak nyambung.
Wanita sudah tahu, artinya ada kerasa kelihatannya berhenti. Dan paling diutamakan dilihat hanya waktu menjelang waktu sholat saja. Waktu dibutuhkan. Jadi jangan diseksa perempuan untuk setiap hari, setiap saat ke kamar mandi ngelihat. Nyeksa. Jadi di saat mau sholat dilihat, kalau sudah bersih berarti dia mandi. Baik, itu saja. Kemudian masalah meminjam, kita tidak menentukan di bank yang ada bunganya, dimanapun ya, kalau modal itu tidak baik, menjadi tidak berkah. Jadi kalau kita meminjam di bank, kalau ada orang meminjam di bank, bagi yang sudah meminjam di bank untuk modal, kita doakan semoga itu adalah hutang terakhirnya bagi dia. Sehingga setelah itu tobat dan tidak punya hutang lagi. Mau? Enak daripada punya hutang. Yang kedua adalah, tidak usah meminjam, dan insya Allah kalau meyakini ini adalah haram dan tidak berkah, nanti akan diberi oleh Allah modal tanpa harus ngutang. Ini yang paling penting. Jadi tidak usah ya membesarkan usaha dengan sesuatu yang haram, nanti akan berkembang dengan dari sesuatu yang haram, tidak barokah di anak, tidak barokah di istri, tidak barokah di keturunan. Masya Allah susah mencetak orang-orang yang soleh. Jadi cari peminjaman yang tanpa harus ada bunganya dan tanpa harus ada ribanya. Ada yang berkata, susah zaman sekarang cari begitu. Bukan kita susah, kita sudah su'udon dulu kepada Allah, makanya susah cari modal. Padahal kalau kita prasangka baik kepada Allah, yakin bahwasanya Allah tidak melarang kecuali Allah mengganti yang lebih baik. Ini. Kalau kita tinggalkan itu, insya Allah dapat pengganti. Jadi hukumnya adalah tetap haram dan akan menjadikan usaha tidak berkah. Tapi bagi yang sudah terlanjur, Buya saya sudah punya pinjaman dihutang ini bagaimana? Allah Maha Pengampun, pokoknya jangan mikir mau pinjam lagi. Sudah, insya Allah tobat kita seperti itu. Sudahlah, ini adalah pinjamanku terakhir dan insya Allah besok saya tidak akan pinjam lagi. Ditolong oleh Allah. Waladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Yang benar-benar mencari jalan Allah, pengen benar, pengen selamat, akan ditolong oleh Allah. Ini kita bicara dengan zat yang maha kuasa, bukan janjinya Pak Presiden, bukan janjinya Pak tetangga orang kaya atau Pak, bukan, ini janji dari Allah. Walladzina jahadu fina, walladzina jahadu fina, berjihad untuk cari ridho Allah, lanahdiyanahum subulana, akan dikasih jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah untuk memberikan modal berapa puluh juta misalnya, ya kecil bagi Allah nih, asalkan kita yakin bahasanya Allah yang maha kuasa. Cuman kadang-kadang itu dibuai oleh kita pengen menolong orang. Ada orang punya toko gede, kalau menjelang hari raya itu banyak orang ngambil dari kampung-kampung, kasihan mereka tidak punya modal, dia pengen jualan baju, pengen jualan ini, saya pengen minjemi dulu, cuman kalau saya minjemi kan saya tidak punya modal, gimana Buya kalau saya pinjem bank dulu, nanti orang-orang di kampung yang mau dagang, mau jualan saya pinjemi, sebab nanti kalau laku bayarnya setelah lebaran. Ini pengen sok jadi pahlawan, maksudnya biar orang masuk surga, saya di neraka saja. Jadi enggak usah begitu, enggak usah sok jadi pahlawan ya. Kalau memang kita tidak bisa menolong dia ya sudah. Sebab Allah menciptakan orang butuh, orang melarat bukan karena Allah tidak bisa mencukupi. Allah menciptakan orang melarat bukan karena Allah enggak bisa ngasih makan. Sombong benar kita ini seolah-olah kita lebih hebat dari Allah. Siapa lagi yang membantu kalau bukan saya? Ya Allah, kayak Tuhan saja itu. Allah tidak, bukan tidak mampu di saat menciptakan orang melarat, tapi saat Allah menciptakan orang melarat karena Allah ingin memuliakan orang kaya. Itu, tapi memuliakan. Jadi jangan sampai kita tertipu pengen menolong orang gara-gara apa, dengan cara yang haram, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tujuan sebaik apapun, jika kita tempuh dengan sesuatu yang haram, tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik, kemudian seorang wakil boleh mewakilkan. Ya, seorang wakil boleh mewakilkan. Jadi seorang wakil boleh mewakilkan, kecuali memang ada syarat dari wakil yang pertama. Jadi kalau mutlak boleh, aku wakilkan untuk menikahkan putriku dengan ini. Tentunya aku udur, sang wakil ini udur, mewakilkan dengan yang lainnya, maka itu diperkenankan. Wakil boleh mewakilkan. Ini persis sebenarnya kasusnya dengan yang lainnya. Tapi ingat yang jelas di dalam pernikahan harus ada wali, ada dua saksi. Ini ada dua saksi, wali, kemudian ada akad sehat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah menjaga. Ini pertanyaan, ada orang hamil di luar nikah, kemudian sang ibu dinikahi oleh seorang laki-laki yang pada akhirnya tidak bisa menjadi wali bagi sang anak. Ini praktek persisnya kayak apa? Kita tugas untuk menutup itu semuanya, jangan sampai dibongkar. Makanya ulama harus ngerti dalam hal ini, cukup dipanggil saja mempelai, kedua mempelai. Kalau dia tahu ya sudahlah kalau tahu. Kalau tidak tahu jangan dikasih tahu tentang aib ibunya, ya kan? Barangkali yang tahu ibunya hanya berbisik kepada dengan suaminya. Dulu saya menikah ini adalah waktu anak saya ini
sudah 8 bulan di perut saya. Jadi dia tidak bisa nyambung nasabnya dengan suami saya. Oh sudah, kalau begitu beres. Dipanggil anaknya. Nak, nanti pengen dinikahkan Abah atau nikahkan saya ya? Nikahkan saya yang soal diduain ya. Sudah, kalau begitu serahkan pernikahanmu kepadaku. Abahnya sudah mewakilkan ke saya, padahal enggak mewakilkan karena enggak sah perwakilannya apa. Cuman diajari, sudah, kamu nikahkan berdua, kamu serahkan urusan pernikahanmu denganku. Akhirnya Buya, Buya, aku serahkan pernikahan kami kepada Buya, atau Buya, aku angkat sebagai muhakkam untuk menikahkan kami berdua, saya terima. Beres, enggak ada yang tahu, diam-diam. Dan dia sendiri enggak tahu tentang problem orang tuanya. Ini ada ilmunya, sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Ayo suruh datang ke sini. Ya itu tahkim kayak begini, dia percaya dengan saya, selesai. Enggak ada, jadi gampang permasalahannya. Tinggal kita itu tahu caranya atau tidak. Jangan dia bongkar, kamu itu enggak bisa bapakmu jadi wali karena malah batal nikahnya nanti. Sudah begitu tersebar kemana-mana. Ini memang tugasnya seorang ulama ini bukan hanya sekedar mengurusi urusan bab bangun masjid, bangun pondok. Tidak, urusan kemasyarakat dan ini. Dan khusus bab ini sengaja kami tekankan, kami jelaskan kenapa umat ini rusak gara-gara orang tidak malu dalam hal zina. Ditutup, ibunya sudah taubat, jangan dibongkar lagi ini. Hanya mungkin ibu sama bapaknya itu mungkin dijelaskan masalah urus waris karena dia tidak bisa saling mewarisi. Mungkin dijelaskan caranya bagaimana, apa nanti dihibahkan dan sebagainya, selesai. Yang penting jangan sampai app ini dibongkar, sebab yang namanya app zina itu akan nempel di jidat bapak, ibu, anak, keturunan sampai kapanpun. Bapak kebezina, alhamdulillah. Tapi kalau orang kafir mu'alaf, lihat kemuliaan. Abahku dulu adalah seorang kafir tapi iman. Nah, ada kemuliaan. Tapi kalau sudah namanya zina itu aib, makanya harus ditutup, wajib para ulama menutup. Dan masih banyak cara-cara itu diantaranya. Panggil saja, diselesaikan. Namanya tahkim. Kalau datang ke wali hakim, hakimnya nggak ngerti. Terus kenapa? Ribut lagi, kacau lagi. Ya, memang dia nggak pernah ngaji, hanya diangkat saja jadi pegawai misalnya. Bisa bermasalah. Jadi memang harus datang kepada orang yang ngerti. Dan mohon maaf, termasuk fatwa yang selama ini dihadirkan misalnya, kalau ada orang menikah, ada orang hamil di luar nikah, kemudian kalau ada orang hamil kemudian dinikahi oleh seseorang, biarpun itu bukan yang menghamilinya, maka kalau bayi itu dirawat selama 6 bulan lebih, maka maksudnya dalam kandungannya nasabnya nyambung. Kalau tidak, tidak nyambung, selesai sampai di situ. Dia lupa bab li'an yang tidak pernah dibahas. Sehingga mencampur adukkan nasab di sini. Memang secara fikih madhab Syafi'i itu sah. Seorang laki-laki menutupi seorang perempuan lalu dinikahinya adalah sah secara fikih. Akan tapi apakah tidak ada dosa di sini? Sebab ada masuk bab yang namanya bab li'an yang jarang dibahas. Bab li'an itu apa? Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, jika seorang laki-laki meyakini bahwa yang ada di perut istrinya itu bukan dari air mandinya, maka dia wajib meli'an, bersumpah 4 kali, dan yang kelima adalah bukan dari anaknya. Maka ini wajib meli'an. Berarti apa? Setelah dili'an harus dipisah secara paksa. Artinya pernikahan ini seolah-olah tidak ada. Jadi pembahasan dalam fikih madhab Syafi'i hanya mengandarkan cerita tentang keabsahan. Sehingga sebagai ulama dari madhab Syafi'i sama dengan madhab Imam Malik, boleh kau nikahi tapi ikut madhab Malik, jangan digauli sehingga nasabnya tidak sambung. Nah ini yang adil. Jadi hanya sekedar menutup. Misalnya saya menikahi seorang perempuan yang hamil di luar nikah, ya sudah saya nikahi, tidak saya gauli. Nah, maka nasabnya tidak nambung ke saya karena saya tidak menggauli. Tapi kalau saya gauli, kemudian saya merawat perutnya 6 bulan, langsung nasabnya ke saya. Ini mencampur adukkan nasab. Mencampur adukkan urusan air mani. Dan ini yang dilarang. Nah, ini yang jarang dibahas. Hanya berfatwa, boleh-boleh saja pernikahannya sah. Nah, ini kan permasalahan. Membaca fikihnya sepotong-sepotong. Padahal ada beblian yang sangat jelas. Semua laki-laki yang meyakini di perut istrinya bukan dari air maninya, wajib belian. Kalau tidak, campur aduk nasab nanti. Ini, makanya ini hal-hal begini paling memang sering kami hadirkan. Karena ini begitu pentingnya untuk memberikan solusi. Sebab kita harus cinta kepada yang terjerumus sekalipun. Jangan sampai yang sudah jatuh tertimpa tangga. Kita biarkan begitu saja, enggak ada solusi. Masya Allah, jadi pezina tidak malu di kampungnya. Sebab orang melakukan zina terus-menerus itu karena tidak tersentuh hatinya, karena sudah direndahkan di masyarakatnya. Ah, orang kampungku pun sudah melihat aku tukang zina, ngapain aku jaga-jaga? Musibah. Baik, kemudian ini masalah itu ya. Masalah caranya, di antara salah satu caranya, paling tidak kalau ada problem nanti sampaikanlah seperti apa solusinya. Nanti kita bisa musyawarah, kita bicarakan dengan baik-baik. Yang penting bercita-citalah untuk mengajari mereka untuk bisa menutup aib mereka. Kemudian membaca Yasin lalu diulang-ulang sebagian ayatnya. Tidak ada larangan, yang penting jangan dipotong di tengah ayat sampai maknanya rusak.
Jadi kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, sampai nangis karena ingat hari kiamat nanti. Kenapa tidak boleh mengulang-ulang? Dalam hadis riwayat Imam Sahih Bukhari, ada seorang laki-laki yuraddidul ikhlas, surat yuraddidu kul wallahu ahad, mengulang-ulang kul wallahu ahad. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak kali, mengulang-ulang. Dan mengulang itu boleh. Jadi tidak ada masalah yang demikian itu. Memang ibu, permasalahan kita adalah ketemu orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, katanya melanggar Rasulullah, melanggar batasan, seolah-olah dia lebih tahu tentang batasan-batasannya. Kemudian di setiap ayat itu kita dianjurkan untuk berdoa. Artinya boleh kita berdoa, kalau mau tidak berdoa juga boleh. Misalnya maliki yaumiddin, yang menjadi raja, yang merajai di hari akhir nanti, ya Allah, jangan kau seksa aku di akhir di hari akhir nanti, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada jalan yang lurus, ya Allah. Di kiri kananku banyak orang sesat, ya Allah. Salah begitu? Ya itu ada Yasin Fadilah, itu adalah Yasin yang dibarengi dengan doa-doa setiap ayat. Dan itu bukan Al-Qur'an yang lainnya. Sama ibu, kalau baca itu kalau perlu dihayati, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah a'inna ya rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku kok malas ya Allah tahajud ini, ya Allah, duha paling malas, ya Allah, kenapa pelanggan pada datang waktu saya harus sholat duha, ya Allah. Ini kenapa tidak boleh begitu? Ini permasalahannya adalah kebencian, kebusukan hati, sehingga melihat orang lain seolah-olah ahli neraka semua. Yang penting jangan sampai ayat itu dipotong, kemudian sampai potongannya itu merubah maknanya, itu yang tidak diperkenankan. Ibu, baca Yasin selanjutnya, seterusnya. Cuman yang kalau ya umumnya membaca surat Yasin sampai selesai. Tapi tadabbur itu penting. Jadi itu diulang-ulang itu bukan ulangannya yang penting, Bu, merenungi salamun qala mir rabbir rahim. Itu untuk menghayati maknanya, Bu, bukan ngulangnya yang banyak. Itu jadi menghayati makna itu yang dihimbau oleh para ulama. Sehingga kenapa harus diulang-ulang? Karena penting makna ini. Diulang, diulang, dihayati, dihayati. Kalau perlu ditambah lagi, belum nyantol di hati kita, tambah lagi. Belum nyantol lagi, ditambah lagi, tidak ada masalah. Kemudian yang diharamkan mutlak oleh para ulama adalah orang yang dalam keadaan haid untuk mandi besar, ngangkat hadas, sebab mandi besar itu tidak bisa terangkat, hadas tidak bisa terangkat dalam keadaan haid. Jadi kalau ada orang punya hadas besar, itu haram untuk mandi besar. Termasuk kesalahpahaman yang sering kami hadirkan, kan kita sering menghadirkan fikih salah paham ya. Kalau orang melahirkan itu wajib mandi karena wiladah, karena melahirkan. Kapan itu wajib mandi? Jika tidak disusul oleh darah haid. Kalau sudah habis melahirkan disusul oleh darah haid, haram mandi besar. Biarkan saja, enggak usah mandi wiladah. Nah, ini sampai ada yang saya ceritakan orangnya mentak-mentak ini. Sudah salah mentak, kan pusing namanya. Jadi wadah mandi besar itu nanti ditunda karena waktu dalam keadaan nifas tidak bisa terangkat hadasnya. Maka kalau ada orang mandi besar dalam keadaan semacam itu, maka hukumnya haram. Adapun wudu ini berbeda. Sebagian ulama mengatakan kasusnya sama karena itu bagian daripada bersuci, dan sebagian lain mengatakan tapi wudu beda. Kalau wudu diperkenankan menurut sebagian ulama karena ini adalah bukan seperti mengangkat hadas, sehingga ada orang itu dalam keadaan mau mandi besar pun disunahkan untuk orang berwudu. Maka ini ada celah masalah mandi, masalah berwudu. Tapi ada orang yang mengatakan juga sama kasusnya haram, tapi wudunya hanya untuk menjaga saja di saat tidak tidur dan sebagainya. Baik, ini ada dua pendapat, ibu boleh ambil ini, ambil itu. Tapi kalau mandi besar itu sudah jelas dilarang. Ibu dalam keadaan haid tidak boleh mandi besar, ibu dalam keadaan nifas tidak boleh mandi besar. Mandi besar loh, Bu. Bu, kalau ibu habis melahirkan lalu nifas, boleh keramas enggak, Bu? Untung bener, kadang-kadang keramas disamakan mandi besar, enggak boleh ya. Keramas mah boleh, Bu, biar tetap cantik, masak tamunya datang bingung ini, Bu, ini kemana-mana bawa jeruk kan enggak enak. Kecut itu. Jadi mandi, mandi keramas enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh mandi besar, nah itu uslah rafil hadas, itu enggak boleh ngangkat hadas, itu tidak diperkenankan. Masya Allah, ini banyak yang tertulis. Ini ada usulan. Punten dalam membahas menerangkannya terlalu cepat. Baik, itu penyakit lama kadang-kadang muncul ya. Baik, insya Allah kami pelan-pelan ya.
Dulu tuh awal-awal kami sering ngaji tuh Bu ada tulisan merah, cuman pesan Umi, sebab Umi ku ngomong selalu, kalau kamu ngomong jangan cepet-cepet, orang enggak nyambung nanti. Baik, saya tulis di merah, jangan cepet-cepet. Jadi setiap 8 menit saya tulis, jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Ya itu baik insyaallah. Kalau perlu nanti ada yang merah begini. Prit. Apa Buya, jangan cepat-cepat gitu. Karena lupa saya itu kadang-kadang pengen ngomong, sudah ngomong. Baik, terima kasih atas usulannya, semoga lebih manfaat. Baik, ini saja karena waktu. Apa biar adil yang tertulis jawab satu saja. Mana, tapi dulu. Assalamualaikum, ini ada, bolehkah kalau kita minjam emas dan harus dibayar dengan emas? Pinjam itu bukan jual beli, salaf. Kalau pinjam boleh, yang tidak boleh jual beli emas. Minjam itu adalah seperti minjam uang, boleh. Yang tidak diperkenankan jual beli emas, yang satunya adalah ditunda pembayarannya. Jadi emas dengan emas dijual beli harus syaratnya coba beratnya sama, kemudian penyerahannya sama, bareng serah terimanya langsung, dalam akad nikah pun harus kontan. Ini tiga syarat kalau orang jual beli emas. Dan emas dengan uang, orang beli emas itu tidak diperkenankan uangnya ngutang. Jadi harus uangnya langsung diserahkan, emas diterima. Kalau tidak masuk bab riba. Karena sebagian ulama mengatakan emas dengan uang itu adalah sama-sama nakat tapi bukan satu jenis. Anggap saja bukan satu jenis seperti perak dengan emas. Maka disarankan harus halan dan takobut. Akad nikahnya spontan kemudian diserahkan. Jadi kalau ibu beli emas ngutang enggak boleh. Cuman ada bingung kok susah, ada solusinya. Sebab yang namanya haram dalam urusan riba di sini tidak harus ada yang dirugikan. Tidak harus ada yang dirugikan, tidak harus ada yang rugi, tapi ini kepatuhan dengan syariat. Jadi kalau ada orang saya jualan emas, kemudian ada orang enggak punya duit. Karena dia enggak punya duit, dia pengen. Saya percaya, aduh emas ini bagus banget sekali. Ibu bawa aja lah, bayarnya nanti enggak sah. Caranya ibu punya duit, bayar baru nanti dapat. Tapi saya enggak punya duit, sudah pinjam ke kasir saya sana. Enggak ada masalah. Berapa harganya? 3.500.000. Baik, pinjam ke kasir berapa? 3.500.000 datang ke saya, bayari. 3.500.000 bayar. Dia punya utang bukan utang emas, bayar emas tapi utang ke kasir sana. Itu ada caranya kalau orang tahu. Dan ini sudah kita bahas dengan nanti kita ada beberapa saudara yang ada di sini ingin membuat satu transaksi apa? Satu lembaga keuangan, anggap bank kecil-kecilan yang dikemas secara Islami, semoga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini syaratnya harus patuh. Kalau diatur harus patuh kan begitu, dan insya Allah ada kesepakatan untuk itu, termasuk ingin menjelaskan transaksi-transaksi yang selama ini haram tapi bagaimana tetap berjalan tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pertanyaannya adalah dibayar dengan emas. Sama syaratnya tidak boleh lebih, karena ada saudara yang butuh uang sedangkan kita tidak ada uang, hanya uang emas, ya sudah pinjemi saja. Ya sudah 2 gram pinjem, nanti kembalikan 2 gram. Sebab salaf itu bukan bai' wa syira, pinjaman itu bukan jual beli. Kalau pinjam boleh, tapi ingat tidak boleh ada tambahannya. Orang meminjamkan tidak boleh menambahkan sedikit pun, minta tambahan sedikit pun. Kalau orang yang membayarnya pengen nambah boleh. Jadi kalau kami pinjamkan uang emas kepada Anda 5 gram, ibu kembalikannya berapa? 5 gram. Bapak kembalikannya 5 gram. Tidak boleh ada minta tambahan. Tapi kalau dari yang pinjam dengan sukarela, aduh, karena dengan pinjam ini saya merasa senang, waktu itu anak saya sakit, sekarang sudah sembuh, anak saya sudah bisa kerja, dapat duit. Jadi sudah 5 gram plus dikasih duit karena sukarela dari orang yang pinjam, maka itu boleh. Tapi kalau dari awal, ya sudah, saya pinjami emas 5 gram, tolong dipijit saya ya. Itu sudah haram urusan pijit. Apalagi urusan 0,5%, 1%, 2%, haram. Itu adalah hakikat riba yang disebutkan oleh Rasulullah. Gullu gardin jarra naf'an fawwa riba. Sebuah peminjaman yang mendatangkan manfaat kepada yang meminjamkan, manfaatnya itu namanya riba. Ini saja, Masya Allah. Undangan, Bu. Ini ada tanggal 5 Rabiul Awal atau 29 Januari, mohon hadir yang datang ke setabat ini. Kami berharap bahwasanya rahmat dituangkan di hari itu. Jadi kalau takut yang enggak datang nanti ketinggalan ya. Kalau bisa satu orang bawa 20 orang.
Satu orang bawa 20 orang, memang sudah kita perkirakan tempatnya memang gak cukup, sudah jangan mikir gak cukupnya, sudah sekarang ini saja sudah penuh, apalagi nanti ketambahan dari sini, rombongan dari Bogor, sudah lah jangan mikir, nanti Allah luaskan sendiri nanti. Allah tahu, oh, ini penduduk ini yang datang banyak, nanti kasih tanah sebelah, sebelah sudah tanah hektar, nanti akan pindah maulidnya ke sebelah nanti, ini ada tanah yang sudah dapat insya Allah. Baik, ini sampai di ujung-ujung ini masya Allah, mohon maaf ibu, ini kelihatannya harus sudah pakai layar nih bahkan. Tapi bu gak ngelihat, tapi hatinya yang lihat, yang dijauh sana. Hatinya yang tulus insya Allah menjadikan orang cepat paham kepada apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Ini saja, ada yang minta didoakan, ada yang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada yang minta jodoh, ada yang pengen nikah. Semoga Allah mudahkan. Ada yang bertanya, apa gak ada kirim arwah waktu mulut on. Ada yang tanya kirim arwah maulid nanti ada enggak kirim arwah. Jadi kirim arwah semuanya dapat. Nanti diniatkan semua yang punya orang tua, punya orang meninggal yang pernah datang ke sini dan yang dengar suara ini dapat. Nanti pahalanya nyampe. Tidak usah disebut satu-satu. Kalau disebut satu-satu semua punya kakek 3 saja. Berapa ini? Punya kakek 2 habis nih di waktunya ya. Kemudian bagaimana kalau ada ingin menitipkan? Oh masalah titip ini biarpun nggak titip pahalanya nyampe. Mau titip apa ini nggak tahu. Kalau mau titip ya nyampe pahalanya. Titip nyampe nggak titip juga dapat pahala. Ini masalah kita tidak akan obral untuk itu. Yang mau datang yang tidak itu saja. Maksudnya mau ngirim nggak karena ini adalah masalah ketulusan ya. Sebab semua ibadah itu semakin tulus akan diberi Allah. Alhamdulillah sudah pada datang ini beras ada ini semuanya sudah ada ya. Ya, maksudnya mau tahlilan di sini gitu loh, mau nitip ya. Memang ada sebagian seperti itu. Tidak kita tutup. Tidak kita tutup, cuma tidak ada makhluk dan tidak ada umum. Tidak kita gembar-gemburkan kecuali yang bertanya begini. Jadi diomongkan ini. Jadi ya, yang mau titip, yang tidak. Ini saja insya Allah. Ini adalah yang penting datang itu pun nanti akan dapat itu. Dapat kemuliaan insya Allah, dapat pahala. Ya. Akan tapi memang orang berjihad adalah dengan jiwa, dengan raga, dan dengan harta. Tapi semua yang datang ke tempat sini adalah pendukung majelis ini, insya Allah akan dapat ridhonya Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ibu, tanggal 5 Rabiul Awal masih ingat bu? Bawa ini ada dibagi. Tolong dibagi di depan ibu. Ini ada selebaran undangan. Ini timnya lupa menulis nama Muhammad, Nabi Muhammad ditulis dengan bahasa Arab. Tolong dijaga. Jangan sampai ada jatuh dan sebagainya. Kalau nanti sudah selesai maulid dibakar saja, kecuali jadi kenang-kenangan taruh di tempat yang mulia, karena ada namanya Nabi Muhammad ini. Semestinya ke depan tidak usah pakai ini, takut jatuh. Kalau nanti kurang fotokopi sendiri sebar lagi. Baik, ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ghfirna wa la taqtulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkannya ya Allah. Jangan sampai kami hanya pandai mencari ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya ya Allah. Jadikan ilmu kami sebab keselamatan kami. Jangan kau jadikan ilmu kami sebab kehancuran kami ya Allah. Ya Allah para guru-guru kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Berikan keselamatan kepada mereka semua ya Allah. Ilmu yang telah mereka berikan kepada kami, jadikan itu sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Orang tua kami semua ya Allah yang telah berjuang untuk kami ya Allah, muliakan mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini ya Allah, mereka adalah hamba-hamba yang rindu kemuliaan darimu, maka muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka dalam rumah tangga mereka ya Allah, berikan keindahan, keharmonisan, penuh kasih dan cinta di rumah tangganya ya Allah. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari persengketaan, jauhkan dari permusuhan ya Allah. Cukupi kehidupan mereka dan tambah keridhaan-Mu kepada mereka ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka karunia anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhai, yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Di antara kami yang hadir banyak punya hajat ya Allah, kabulkan hajat mereka.
ada di antara kami ya Allah ngerti kebenaran tapi belum bisa mengamalkannya, maka ya Allah mulai detik ini jadikan mereka orang yang bisa mengamalkan ilmunya ya Allah. Ada di antara kami yang hadir ya Allah yang keras hatinya ya Allah, kebenaran yang didengar susah untuk diterima, maka lembutkan hatinya sehingga bisa mudah menerima kebenaran ya Allah. Dan jika di antara yang hadir di tempat ini ya Allah ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami atau merasa berat karena apa yang kami sampaikan, maka kami mohon ya Allah berikan kebahagiaan kepada hatinya ya Allah, hibur hatinya ya Allah, jadikan hatinya dari tidak suka menjadi suka ya Allah, dari hati yang sakit menjadi hati yang gembira ya Allah, muliakan mereka karena telah tersakiti oleh lidah kami ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini hatinya tersinggung ya Allah, akan tapi kami ingin semua yang hadir tempat ini hatinya hidup ya Allah, semakin rindu kepadamu, semakin cinta kepadamu, dan ampuni dosa kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu persatu ya Allah. Dosa kami, dosa yang itu ya Allah, ada satu dosa yang kami sering melakukannya dan kami sadar dan tahu itu dosa, tapi kami masih melakukannya dan Engkau pun masih berkasih sayang tidak menghukum kami ya Allah. Maka kami mohon ampuni ya Allah dan hentikan kami dari kejahatan itu, hentikan kami dari keharaman itu ya Allah, dan jauhkan kami dari malapetaka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ada di antara kami yang tahu sadar itu dosa tapi susah meninggalkannya, maka kami mohon ya Allah, mohon ya Allah bantulah ia untuk meninggalkan dosa tersebut. Ada di antara kami orang yang masih punya pekerjaan yang haram, usaha yang tidak benar, maka kami mohon ya Allah berkat kehadiran mereka di tempat ini atau karena mendengar suara ini, gantilah usaha mereka dengan usaha yang halal penuh berkah ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk merubah itu semua ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman, makan dengan yang haram, memberi nafkah anak istri dengan yang haram. Sungguh kami tidak rela ini semua ya Allah. Gantilah dengan yang halal, yang halal, yang halal ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kaya ya Allah, maha kuasa ya Allah, maha kaya dan maha kuasa ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah, kami semua yang hadir yang dari tempat yang jauh dan yang dari dan yang dekat, semua ini punya tujuan satu untuk mendapatkan ridha-Mu, kemuliaan di hadapan-Mu dan kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kabulkan hajat besar kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling merindukan karena-Mu ya Allah, saling menolong karena-Mu ya Allah, saling memperhatikan karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hubungan kami dengan sesama kami dalam irama mencari keridhaan dari-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ya Allah, saat kami mendapatkan keridhaan dari-Mu ya Allah, saat kami melakukan ibadah ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya Allah saat kami bermaksiat, jangan cabut nyawa kami saat Kau murka pada kami, kami takut su'ul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah ucapan dengan lidah dan hati kami dengan kalimat mulia dan agung, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ibu bapak mohon maaf, minggu depan mulainya jam 8. Ada sebagian ibu-ibu datangnya seperti hari biasa, kasihan kelamaan. Mulainya jam 8 tapi datang pagi juga boleh. Jangan lupa radioku sudah bisa dengar di mana-mana 98,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.